Pemirsa, tanpa sanak keluarga, seorang kakek berumur 70 tahun tinggal seorang diri dalam gubuk sederhana di perkebunan milik warga. Siro, kakek berumur 70 tahun, menjadi salah satu porter gambaran warga miskin di Ogan Ilir yang kondisinya memprihatinkan. Tinggal di dalam gubuk yang cukup sederhana, Siro hidup sebatang kara tanpa keluarga di Dusun 3, Desa Tebing Gerinting, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir. Menurut warga sekaligus pemilik kebun tempat Siro tinggal mengungkapkan, jika kakek ini sudah belasan tahun tinggal di gubuk di tengah perkebunan karena tidak punya pekerjaan. Pria asli Cilacap, Jawa Tengah ini sebenarnya memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang putra yang sama-sama tinggal di Palembang. Namun mereka sudah lama tidak menjumpai Siro karena kesibukan. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Siro bekerja mengurus kebun dan mengkonsumsi sayuran serta buah-buahan hasil tanaman kebun. Di dalam gubuk kayu berukuran panjang 3 dan lebar 2 meter, hanya berisikan kasur dan peralatan makanan, Siro hanya bisa bersyukur dengan kondisi yang masih sehat saat ini. Ahmad Romawi, PAL TV.